Kemarin Lego merilis Vespa dan kapan akan membuatnya dengan part seadanya? Let's build. We'll be right back.
Akhirnya selesai juga Vespa made by Kak Pan. Kalau Sobat Brix perhatikan, Kak Pan menggunakan bekas stand the globe kemarin untuk casing samping yang tampak akurat dengan rilisan resminya. Hanya saja bagian sisanya yang menggunakan part seadanya membuatnya yang harusnya tampak seperti paha malah seperti es krim. Kak Pan juga membuat box berisi bunga, no, suket, yes, di bagian paling belakang Vespa ini. Jadi yang membedakan adalah kalau Vespa Lego pemiliknya mau berangkat pacaran, Vespa Kak Pan pemiliknya pulang ngarit. Untuk roda, Kak Pan menggunakan brake bentuk lingkaran karena ketebalannya, Vespa Kak Pan dapat berdiri tegak tanpa standrat. Meskipun kalau ada bocil FF di parkiran, disenggol masih bisa jatuh. Dan yang paling melelahkan adalah submodel depan alias stang sampai roda. Mungkin untuk Sobat Brix ini adalah submodel yang biasa saja. Tapi untuk Kak Pan ini adalah hasil dari perjalanan panjang, jatuh bangun, research and development yang paling menguras tenaga dalam membuat Vespa ini. Goalsnya sederhana, membuatnya dapat dibelok kiri kanan kan seperti model aslinya, tapi dengan part seadanya. That's the challenge. Lalu bagaimana dengan pendapat Sobat Brix? Jangan sungkan untuk sampaikan apapun di kolom komentar. Jika beruntung, komentarmu akan dibacakan di video selanjutnya. Seperti komentar dari video The Globe yang akan Kak Pan bacakan sekarang. Aneh, tapi okelah. Terima kasih. Wow, bisa muter bolanya. Iya dong, namanya juga The Globe. Kena razia kapan, Kak? Hey, by the way, hasil raketannya hampir mirip sama aslinya ya. Yeay. Kena razia anu, razia umroh. Ini kan maksud kamu. Ya, apa? Ya, terima kasih. Memang diusahakan mirip ya. Ada yang beda tapi bukan legonya. Apa ya? Wah, botak sekarang. Dua. Kok gak diupload pas digundulnya, Kak? Tiga. Ini kenapa bahas botak sih? Padahal kan kapan itu sering botak. Nih vlognya tahun 2015. Nih vlognya tahun berikutnya. Di channel sebelah sih. Tapi ya udahlah ya. Video pertama channel ini aja botak loh. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kamu tahu kalau kamu suka kamu harus ngapain. Dan kamu tahu kalau kamu mau support lebih kamu harus ngapain juga di link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nyalakan imajinasimu.